Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tifam. Oke, teman-teman semua, sahabat pertanian dan peternakan. Hari ini saya membuat konten mengenai panen kacang, teman-teman. Kacang tanah. Ini juga ada di lahan tumpang sari yang sebelumnya saya masukkan ke dalam konten juga, teman-teman. Jadi ini ada kacang tanah yang sudah mulai kita panen. Ini udah masuk rotasi panen yang sekitar kelima, teman-teman. Ini hasilnya cuma segini karena emang hari ini udah mulai puasa, jadi tenaga ya seadanya ya, teman-teman. Ini untuk rotasi kelima ini baru sekitar separuh lahan yang kita tanami kacang, teman-teman. Tuh, dari sana, dari depan itu yang udah kosong-kosong ini udah kita panen, dan itu di depan motor itu masih lumayan panjang, teman-teman, yang masih belum kita panen. Ada masih sekitar separuh lahan, teman-teman. Jadi ini benih kacang yang kita tanam ini kemarin itu habis total 12 kilo, teman-teman. Dari 12 kilo itu, ini yang rotasi kelima ini udah kita panen sekitar 100 kilo atau 1 kuintal. Untuk harganya sendiri, harga panenan kacang ini per 1 kilonya itu 15.000, teman-teman. Jadi kalau untuk 100 kilo sekitar 1.500 kalau misal diuangkan semua, teman-teman. Tapi itu tidak kami uangkan semua, teman-teman. Jadi yang diuangkan itu hanya sekitar separuhnya aja itu, teman-teman. Jadi separuhnya banyak juga yang kita bagikan ke tetangga dan juga saudara, karena memang ini untuk sampingan ya, teman-teman. Jadi banyak yang kita bagikan juga, dan juga ini belum ada separuhnya, teman-teman. Masih ada sekitar separuh lahan yang masih belum kita panen. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga dapat menghibur dan bisa menginspirasi teman-teman semua untuk menjadikan tanaman tumpang sari di lahan teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.